Halo sahabat Unik and Seru, bertemu lagi dengan channel Unik and Seru. Bersama Unik and Seru, kita kupas informasi bermanfaat. Jembatan digunakan oleh orang sebagai sarana umum yang bisa memberikan kemudahan bagi semua orang. Berbagai macam jembatan telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Setiap negara berlomba-lomba mempercantik jembatan agar menarik minat para pengunjung untuk mengunjungi jembatan tersebut. Nah, kali ini Unik and Seru akan menyajikan jembatan paling unik di dunia. Namun sebelum kita membahas jembatan yang paling unik di dunia, sebaiknya klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Zhangjiajie Grand Canyon. Jembatan ini sangat unik ya guys. Lantainya terbuat dari kaca. Bagi yang takut ketinggian akan membuat lututnya jadi gemetaran. Tapi bagi yang mempunyai nyali, mereka akan menikmati pemandangan yang ada di sekitar Zhangjiajie Grand Canyon. Namun, jembatan kaca ini akan tutup jika cuaca buruk untuk alasan keamanan. Pengunjung hanya diperbolehkan membawa dompet dan ponsel saat menyeberang di jembatan. Sangat tidak dianjurkan bagi yang punya masalah penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau takut akan ketinggian. Nantinya bisa gawat ya guys, seperti orang ini. Bagi yang ingin menyeberangi jembatan ini, jangan takut kacanya retak ya guys, karena telah diuji. Jembatan kaca yang lebarnya 6 meter, memanjang 430 meter dengan ketinggian 300 meter yang menghubungkan antara dua tebing di Zhangjiajie Fault. Keliling Dragon Cliff. Jembatan sepanjang 100 meter dengan lebar 1,6 meter ini dibangun di area Gunung Tianmen. Tapi bagi kamu yang takut ketinggian, jembatan ini bakal membuat lutut kamu jadi gemetaran dan menjadi mimpi buruk bagi kamu. Bahkan, pemandangan di atas ketinggian 4.700 kaki yang kamu saksikan saat menyeberangi Colin Dragon Cliff akan terasa lebih mengerikan jika melihat langsung ke lantai kaca, yang tentu saja ini akan membuat kamu tambah jadi gemetaran. Tapi bagi kamu yang benar-benar mempunyai nyali, maka kamu akan mendapatkan sensasi yang sangat luar biasa. Lantai kaca yang tembus pandang akan membuat kamu merasa berjalan di udara. Selain itu, melalui jembatan ini pun akan melihat pemandangan Bukit Kabur Zhangjiajie yang sangat indah. Jembatan Chaofang. Sebuah jembatan pejalan kaki di Vietnam banyak mencuri perhatian. Soalnya jembatan itu dipegang oleh sepasang tangan yang dibuat dari batu. Berlokasi di Van Hill, dekat Da Nang di Vietnam Tengah, berdiri jembatan Chau Phang yang memiliki arti jembatan emas. Pemandangan dari atas jembatan ini bisa dibilang sangat spektakuler ya guys. Selain itu, jembatan ini juga didesain dengan elegan oleh perusahaan TA Landscape Architecture dan dibangun melengkung sepanjang 150 meter dengan lebar jembatan 12,8 meter. Seluruh pembangunan jembatan ini memakan waktu sekitar 1 tahun ya guys. Jembatan Ban Pho. Jembatan Ban Pho terletak di kota Seoul dan dibangun di atas Sungai Han. Di kedua sisi jembatan ini dipasang 10.000 selang air mancur sehingga menembakkan 190 ton air setiap menitnya. Jembatan ini menjadi objek wisata yang sangat menarik sejak tahun 2009. Jembatan ini terdiri dari dua jembatan, yaitu jembatan bawah dan atas. Di jembatan Ban Pho ini terdapat pertunjukan air mancur yang sangat amat indah dan sangat romantis. Air mancur yang disebut dengan Rainbow Fountain ini adalah pusat daya tarik atau pesona jembatan Ban Pho. Air mancur berada di sisi kiri dan kanan jembatan Ban Pho dan memanjang sepanjang jembatan. Dinamakan rainbow karena airnya memang berwarna-warni seperti pelangi. Kebayang indahnya kan? Jembatan Akar. Jembatan Akar ini yang berada di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir, Provinsi Sumatera Barat. Jembatan Akar ini terletak 80 km dari Kota Padang.
yang melintasi Sungai Bayang. Jembatan akar ini menjadi penghubung antara dua desa, yaitu Pulut Pulut dan Labuak Silau. Jembatan akar ini memang sengaja dibuat pada tahun 1890 oleh tokoh adat yang bernama Angku Ketek untuk menggantikan jembatan bambu yang selalu hanyut jika terkena arus sungai saat sungai mulai meluap. Uniknya, jembatan akar ini baru bisa digunakan 25 tahun selanjutnya. Wah, lama juga ya, setelah rajutan akar pohon kedua pohon beringin itu menjadi kokoh. Nah, itulah jembatan yang paling unik menurut Unik and Seru. Bagi kamu yang punya pendapat yang berbeda, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga ya. See you!